Ex kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Barada E bakal menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buntut pencopotannya sebagai pengacara Barada E. Ia menuturkan bahwa mereka menggugat negara membayarkan fee atas jasanya sebagai pengacara Barada E senilai 15 triliun. Apalagi penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum berasal dari Bareskrim Polri. Lebih lanjut, Diolipa menambahkan bahwa gugatan itu nantinya akan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Dia meyakini bahwa negara bakal menyanggupi permintaan tersebut. Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri membenarkan bahwa Barada Richard Eliezer atau Barada E telah mencabut surat kuasa terhadap dua pengacaranya, yaitu Diolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jajadi mengatakan, pencabutan surat kuasa tersebut dibuat oleh Barada E. Ex kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Barada E bakal menggugat Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buntut pencopotannya sebagai pengacara Barada E.